Halo sobat semuanya, kembali lagi dengan Master Zeryu. Kali ini balapan lagi setelah lama nggak balapan, saatnya menggila dengan Mitsubishi Spencer Sport. Oke guys, setelah balapan tadi kita lihat view replay. Di tangan sedikit kaku, awal nabrak gak apa-apa, lanjut lagi gas pol. Aduh, kapnya sampai terbuka, belok kanan tajam, yo belok kiri bro, santap terus, ayo kanan, awas pot, cus, tipis, tancap terus, setelah lebaran, makan-makan terlalu banyak, belok kiri bro, mungkin agak sedikit, memang kaku, tapi masih lumayan tadi dapat juara satu ya. Ini untuk mobilnya pakai Mitsubishi Spencer Sport. Kurang halus. Salah jalur, pikirannya udah nego ternyata belum, konyol. Tapi ya memang ada di balapan yang sesungguhnya, memang ada. Kok tahu emangnya pernah balapan enggak? Lihat di YouTube banyak. Memang hobi lihat balapan. Kalau Bang CC bilang nonton balapan itu pas panas-panasan, kalau udah hobi nggak terasa panas. Balapan yang sebenarnya nggak bakal pas bisa mengikuti semuanya jalur. Jalurnya tuh panjang paket banget, bisa 15 kilo, 20 kilo atau 25 kilo, cuma ditempuh dalam beberapa menit. Karena tahu sendiri speednya kayak gini, makanya sopir rally dilarang bawa telur, hancur. Guys, tancap terus ya. Ya, ini kesalahan tadi. Kalau mau nyolot kayak kodok, jangan kenceng-kenceng, turunin dikit. Ini remnya juga terlalu pakem, 110 kayak. Tuh kan hampir keliru. Balapan sebenarnya juga gitu, ada yang keliru, salah jalur. Kan ada yang pakai garis line polis gitu. Nah, yang di depannya udah nabrak, nggak dibenerin lagi, jadi nggak tahu kalau depannya itu. Terus apa gunanya pace note? Nah, namanya pace note, kadang balapan konsentrasi ke jalan. Dia kadang dengerin nggak kayak gini, dengerinnya pakem. Yang susahnya pilihan V kayak gini, susah. Kalau L atau U masih lumayan, tapi kalau udah V
Farah. Iya. Semoga dirasakan itu pada kalah. Tapi gaspol terus. Ini yang susah. Apa es? Oke bro, sampai menikmati perjalanan hari ini dari malam ini. Dan apa net? Kalian nanti sekitar 7 menit ya. Coba 7 menit. 8 menit deh. Cus, gaspol. No, ini kesalahan terlalu mepet. Iya. Oke saudara-saudara, kita saksikan pembalap kita sedang mengadu dengan detikan jam. Dia berpotensi untuk menang. Apakah kali ini dia akan bisa berhasil? Belokan kiri saat dibilang nabrak. Tetap dilanjutkan kawan. Apakah dia bisa berhasil? Sudah tahu juara satu. Dia pasti prosesnya kayak gini saudara-saudara. Beberapa kali nabrak, beberapa kali terlewat jalur, tetap aja nekat terobos lanjutkan perjalanan dengan penuh kejutan-kejutan yang ada. Saudara-saudara, di kanan kiri banyak pohon-pohon yang berwarna. Apa itu? Singa? Oren. Ini pohon apa? Nggak tahu, karena ini adalah di luar negeri. Itu bisa ada, tapi saya nggak tahu namanya. Oke, saudara-saudara, kita lanjutkan perjalanan. Mencolot lagi, kayak kata. Ya, saudara-saudara, ini gasnya dipol-polin. Belok kiri, belahi. Aduh, tapi lancar saya saudara-saudara. Kita lanjutkan lagi, kita saksikan mobil bergerak bebas melaju dengan cepatnya menuju garis finish yang ada di ujung sana. Oke saudara-saudara, kita belok lagi mengikuti alunan menggoda. Sebentar lagi akan segera finish. Kita lihat di seberang sana ada belokan ke kanan. Tapi remnya terlalu mengempot. Apa itu mengempot? Kita lanjutkan lagi di atas dengan robos. Dan tinggal belokan dua lagi, kanan dan kiri. Iyalah, masih ada lagi belokan. Nah ini dia finish saudara-saudara. Oke, terima kasih.